Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada 2 Harapan Jun 2021, GISB Holdings Sdn Bhd menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama United Food Industries Corporation Limited Company ataupun DIMA di Riyadh, Saudi. Jom kita saksikan. Menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara GISBH dan DIMA Riyadh, 2 Jun 2021. GISB Holdings Sdn Bhd hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama United Food Industries Corporation Limited Company atau lebih dikenali dengan nama DIMA bagi menjalinkan persefahaman perniagaan di antara dua pihak. Dengan termeterainya memorandum ini, DIMA yang beroperasi sebagai perusahaan dalam pembuatan dan pengeluaran produk makanan telah bersetuju untuk melantik GISBH sebagai pengedar tunggal untuk mengedar dan menjual produk makanan DIMA untuk wilayah Asia Tenggara. MOU ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif GISBH Datuk Lokman Hakim Fortin dan Presiden United Food Industries Corporation Limited Company Encik Khalid M. Al-Aqil di kediaman rasmi Duta Besar Malaysia ke Saudi Arabia di As-Safarat Riyadh, Saudi Arabia. Majlis turut disaksikan oleh Encik Ahmad Irham Ikmal Hisham, Menteri Kanselor sebagai wakil TYT Duta Besar Malaysia ke Saudi, Datuk Abdul Razak Abdul Wahab yang sekarang berada di tanah air. Antara yang hadir di pihak GISBH pula ialah Pengerusi Eksekutif GISB Holdings Sdn Bhd Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, COO GISBH Tuan Hasnan Abdul Hamid dan Ahli Lembaga Penasihat GISBH Tuan Nik Hazani Nik Muhammad. Dengan termeterainya memorandum ini, GISBH akan mengimport produk-produk biskut terpilih yang terkenal keluaran DIMA dan dipasarkan ke seluruh Malaysia, seterusnya ke Indonesia, Singapura dan Thailand. Menjadi hasrat dan cita-cita pimpinan GISBH agar seluruh lapisan masyarakat Islam di Asia Tenggara khasnya memperolehi biskut yang benar-benar terjamin kehalalannya hasil tangan umat Islam sendiri. Ia adalah hak asasi seluruh umat Islam demi mendapatkan hati yang bersih, suci, kerana hati seseorang itu ditempa mengikut apa yang ia makan. Semoga usaha-usaha ini menjadi sumbangan GISBH dalam melahirkan masyarakat umat Islam yang bertakwa, yang bebas dari gejala maksiat dan keruntuhan akhlak dan kehilangan integriti. Syarikat DIMA adalah syarikat gergasi dalam pembuatan biskut, kandi, coklat dan kek yang keempat terbesar di Timur Tengah dan produknya dihantar ke lebih 76 buah negara. Yang ajaibnya, dia belum ada wakil di Asia Tenggara sedangkan produknya telah sampai ke Australia, China dan Vietnam. Majlis MOU pula diadakan di kediaman rasmi TYT Duta di Riyadh yang membuatkan pihak syarikat DIMA lebih yakin dengan syarikat GISBH atas hubungan baik dengan kerajaan Malaysia khususnya. Syarikat DIMA telah melantik secara rasmi bagi GISBH sebagai ejen rasminya untuk negara-negara di Asia Tenggara meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina.
apabila pemilik kilang sendiri mendengar usaha Tuan Nasiruddin Muhammad Ali dan JISBH untuk membangunkan Fardu Kifayah, maka beliau telah membuat satu keputusan untuk satu-satunya ejen barunya iaitu JISB tidak perlu membayar cash dan diberi tempoh yang panjang bagi memudahkan JISBH dalam memasarkan produk-produk tersebut. Pemilik kilang sendiri, Sidi Khalid, telah memaklumkan kepada beberapa bahagian di kilang itu untuk memberi keutamaan kepada JISBH dalam tempahan dan penghantaran. Selepas program MOU tersebut, Sidi Khalid, pemilik kilang ini, meluahkan kegembiraannya kepada pembantunya Encik Abdul Aziz bila dapat bekerjasama dengan JISBH dalam memasarkan biskutnya ke Asia Tenggara. Dan lebih mengembirakan hatinya lagi, yang akan menjadi wakil rasminya adalah satu syarikat Islam yang sangat mengambil berat terhadap makanan halal. Mereka siap untuk membantu sehingga JISBH berjaya mempelopori biskut halal di Malaysia khususnya. Abdul Aziz sebut antara hasrat Sidi Khalid dan abangnya ketika memulakan kilang biskut, mereka nak semua orang Islam dapat makan kurma yang sepatutnya diamalkan, kerana ada di antara biskut mereka yang mempunyai inti kurma atau diisi dengan kurma. Tambahnya lagi, Sidi Khalid ni sangat teruja dengan pengalaman kepimpinan JISBH dalam meneroka negara-negara dan banyak hubungan dengan masyarakat Islam di sesebuah negara. Dia sangat berminat selepas ini untuk dapat juga melebarkan perniagaannya bersama JISBH di negara-negara Khurasan dan Rusia. Okey, setakat itu saja dari Yanjang. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.